Om, boleh dong kalau saya pinjam mobilnya, nyoba-nyoba gitu loh. Oh, boleh, boleh, boleh. Silakan. Oi, mantap guys. Makasih, boleh, Om. Boleh, boleh. Silakan, silakan. Boleh. Ya, iya. Ish, guys. Gua bawa mobil. Bisa enggak ya? Gila. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya mau berbincang-bincang dengan Om Warman. Om, boleh dong saya tanya-tanya ya? Boleh, boleh. Kira-kira bawa pelanggan setia paling jauh kemana sih, Om? Ya, ada yang ke Lampung juga ada. Pekanbaru dulu pernah, gitu. Sering lah, gitu. Itu rata-ratanya kemana tuh? Rata-rata paling banyak paling ke Jawa, ke daerah ibu kota, ke Bandung. Mantap. Tuh. Om, dalam seminggu keluar kota bawa pelanggan setianya Om itu berapa kali sih? Ya kadang kita berangkat tiap hari juga sih kalau ada ibaratnya pelanggan yang mau berangkat. Tergantung orderan ya Om? Ya tergantung orderan sih. Berarti pernah nggak satu minggu tuh full setiap hari berangkat? Pernah. Ibaratnya sampai sini pagi, sore ya ditunggu sampai di Jakarta lagi sore gitu aja terus muter. Guys mantap banget nih orang nih. Ya, jadi pelanggan itu udah pada nunggu gitu kan. Mantap. Awal mula terpikir untuk bikin jasa transportasi mulai dari kapan tuh Om? Emang kita udah lama ya. Oh gitu, soalnya kan dulu ini perkampungan, jadi orang ibaratnya mau ke hajatan gitu hajatan, ya. Hajatan, jadi susah itu cari unit, jadi terpikirlah dari situ gitu. Berarti kayak yang piknik gitu ya Om ya? Iya. Mantap, bermanfaat banget nih Om. Om, ibaratnya ada order tuh